goyang-goyang atuh. Namanya juga ini warung apa namanya? Warung terapung. Kita harus goyang. Mama tuh yang aneh enggak goyang sendiri. Apa jadi, mau digoyang, Mak? Goyangnya harus gini ya, Pak. Kita sambil nyapu gini. Gitu. Yeah. Ah, si Papa berlebihan. Enggak usah gitu kali ya. Talking, ngomong-ngomong, anak kita kemana? Ya biasa tuh, dia kan suka olahraga pagi. Bukannya udah mau sekolah? Iya. Panggil atuh anaknya. Ya bentar ya, Pak. Mau ngapain lo? Ih, Papa. Papa nggak tahu ya, anak kita teh kan suka makan coklat. Jadi kalau panggil dia, pancingnya pakai coklat biar cepet datang. Anak kita di laut? Iya. Ini anak apa pesut sih? Naik, Ogi naik. Oh. Apa sih mama manggil? Jadi, panggil papa tuh. Eh. Aduh. Sini, Le. Dari mana? Bentar, Pak, malu. Kenapa, Pak? Eh, goblok. Dari mana? Aku habis jogging, Pak. Jogging pakai baju nyelam gini. Pak, kan di sini kagak ada daratan, Pak. Jadi aku joggingnya dalam air. Udah, Ogi. Bentar lagi kan harus sekolah. Mandi. Iya, sekolah. Ya, ini coklatnya nih, bawa. Oh iya, kasih, Mang. Aduh, kakinya panjang lagi. Kaki panjang, tutup pentil kelihatan. Mana dong? Pak, lihat deh. Persediaan warung kita tuh udah mau habis. Papa kapan atuh belanja buat persediaan warung? Sudah beres. Papa sudah kirim melalui jasa delivery. Aneh. Delivery gimana? Ini kan di laut, nggak ada telepon. Kita nggak punya handphone. Pakai pos mujair. Terus? Mujair pos, tadi suratnya bapak ikat di itu, ikan mujair. Kalau kayak gitu mah kapan nyampenya, lama. Ya udah nanti, pas gua kerja pulang gua bawain, ya. Udah bener ya? Bener, gua kerja dulu nih. Ntar, kamu nyanyi dulu, aku dandan. Iya, papa jangan lupa, nanti kalau pas mau ngerampok, cuci tangan dulu, ya. Biar bersih baru ngerampok ya, Pa. Oh iya. Jangan lupa cuci tangan dulu. Jangan lupa cuci tangan, cuci kaki. Terus ngerampok. Oh iya. Aku lu ngoseh yuk, Mak. Iya, hati-hati, Papa. Mudah-mudahan rampokannya banyak ya, Pak. Bentar. Oke. Goblok. Berangkat. Go. Loh, salah arah. Berangkat, go. Ogi. Ya, Mam. Cepetan, nanti sekolahnya telat. Aduh, bentar, Mam. Ya. Aduh. Bentar, Mam. Ih, ini anak. Aduh, ini pintunya mana sih, Mam? Ini dibukain, Sok. Oh, ini. Aduh. Ya, terlambat, Mam. Iya, makanya. Yaudah. Mam. Apa? Ogi pergi sekolah dulu, ya? Ya. Papa mana, Mam? Ih, Papa mau udah berangkat kerja. Mam. Kenapa sih papa kerjanya jadi bajak laut? Iya, Ogi, kita ini kan tinggalnya dekat laut. Ya papa kamu yang kerjanya ngebajak laut. Waktu tinggal di darat, papa kamu kerjanya bajak sawah. Oh iya. Ya udah kalau gitu Ogi pergi ya. Ogi, bentar. Ya, ransel kamu gede banget sih isinya, Mam. Oh, ini tabung oksigen, Mam. Ah, coba sini mama cek. Eh, tabung oksigen, Mam. Ah, mana? Mam, tabung oksigen. Ogi, ini kan tabung gas di dapur mama. Tabung oksigen Ogi habis isinya, Mam. Jadi aku pinjam tabung gas mama. Udah, ya. Udah balikin lagi. Gak apa-apa ya. Supaya cepet sekolahnya pakai tabung gas. Iya. Udah, Mama. Dadah. Ayo. Basah lagi. Stres. Papa lihat ketinggalan. Mama. Aduh, Papa. Sini, Papa, pegang. Papa. Papanya jalan duluan. Papa pulang kerja. Iya, Papa capek sekali pulang kerja membawa oleh-oleh. Aduh, apa aja, Pak, bajakannya. Ini isinya kerupuk. Wah, itu apa lagi? Itu juga Papa sudah mengambilkan. Nih, itu banyak oleh-olehnya. Tadi kerupuk semua. Ini isinya surat semua. Jangan-jangan. Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Tabung gas mama di dapur. Kok Papa bisa ngebajak ini?
Tadi ada kapal yang suka-suka mau dibajak. Pak Gogi, kenapa? Ini anak orang apa anak kecil? Ini anak kita, Papa. Gogi, kenapa Gogi nangis? Pas aku tadi dibawa sama bajak laut. Ih, ini Papa teh mabok apa? Masa anak sendiri dibajak? Emangnya gimana sih? Gimana sih? Gimana, Pak? Mabok laut. Iya.